Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto laksanakan upacara serah terima jabatan kepada 5 Kapolres dan Kepala Laboratorium. Adapun 5 Kapolres yang diserah terimakan jabatan adalah AKBP Putu Yuda Prawira yang menggantikan AKBP Irfan Rifai yang kini menjadi Kapolres Tanjung Balai. Selanjutnya AKBP Frido Situmorang yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Labuan Batu kini menjadi Wadir Pam Opfit Polda Jambi dan posisinya digantikan oleh AKBP Agus Darojat yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Samosir. Untuk posisi Kapolres Samosir akan diisi oleh AKBP Muhammad Saleh yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Gasum Dit Samapta Polda Sumatera Utara dan AKBP Marudut Liberty Panjaitan yang kini menjadi Wadir Pol Airut Polda Kepulauan Riau. Kemudian yang terakhir AKBP Heribertus Opusunggu dan AKBP Budi Pardamian Saragi yang sebelumnya menjadi Kapolres Jembrana, Polda, Bali. Di sela-sela serah terima jabatan, Kapolda menyampaikan atensinya kepada para Kapolres yang baru untuk segera melakukan pengenalan situasi dan kondisi di wilayahnya masing-masing. Disadari bahwa tugas polisi bukan hanya menjaga Kamtibmas, namun juga fokus dalam membantu program-program kerja pemerintah daerah hingga menunjang sektor kepariwisataan, ekonomi, dan meningkatkan bina usaha masyarakat. Mengenal situasi wilayah, segera mengenal situasi wilayah, kemudian bekerja, jangan bekerja yang rutin, jadi jangan yang monoton, tapi sadari bahwa tugas kepolisian bukan hanya menjaga Kamtibmas, tapi juga bisa mendorong pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk fokus kepada program-program kerja pemerintah dalam hal upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, ekosistem pekerjaan kepolisian bisa menunjang pariwisata, bisa menunjang ekonomi, bisa mendorong pelibatan komunitas BUMN dan swasta untuk bina usaha, bina lingkungan di masyarakat. Artinya dengan bekerja yang lebih kreatif lah. Karena kita merupakan bagian daripada alat negara, tentunya juga memiliki tanggung jawab untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan harapan kalau masyarakat sejahtera, insya Allah Kamtibmas juga pasti akan turun. Gitu. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam, Tribrata.